Keuskupan Pangkal Pinang adalah keuskupan sufragan di Provinsi Gerejani Keuskupan Agung Palembang. Terdiri dari Kepulauan Bangka Belitung dan Kepulauan Riau, keuskupan ini merupakan keuskupan terluas kedua di Indonesia setelah Keuskupan Amboina, Maluku. Keuskupan yang terdiri dari lautan, pulau, dan kepulauan ini kaya akan sumber daya alam, tidak terkecuali hasil laut dan pantai. Selain itu, sejak zaman kolonial, wilayah ini terkenal dengan komoditas perkebunan unggulan berupa lada putih, juga pada sektor pertambangan berupa biji timah. Gereja Katolik di Keuskupan Pangkal Pinang bukanlah tumbuh dari karya misi yang dirintis oleh imam, bruder, dan suster, melainkan justru dari awam. Dia adalah Chen Onyi, seorang tabib yang berasal dari daratan Tiongkok. Sempat bermukim di Penang, kemudian menjadi sinse di antara para kuli tambang timah di Pulau Bangka, Sungai Selan tepatnya. Dari sanalah Gereja Katolik tumbuh. Berdiri pada tanggal 3 Januari 1961, Keuskupan Pangkal Pinang sejak tahun 2017 dipimpin Uskup Monsinyur Adrianus Sunarko OFM dengan Sekjen RP Nugroho Krisusanto SSCC. Data tahun 2018, umat di keuskupan ini berjumlah 55.421 jiwa yang terdiri dari 17 paroki. Adapun tarekat yang berkarya terdiri dari SSCC, KKS, SVD, SSPS, FCH, FSE, BM, SC, AK, JMJ, MSF, Gembala Baik, dan PRR dengan jumlah imam diosesan sebanyak 65 orang. Pada karya persekolahan, Keuskupan Pangkal Pinang memiliki Yayasan Tunas Karya dengan 53 sekolah, TK, SD, SMP, SMK, SMAK, dan Yayasan Bentara Persada yang memimpin satu sekolah tinggi. Pada karya kesehatan, terdapat Rumah Sakit Yayasan Baktiwara. Juga ada Pastoral Migran dan Perantau, serta satu rumah retret. Identitas Keuskupan Pangkal Pinang dirumuskan dengan memuat tiga unsur, yaitu visi, misi, dan spiritualitas. Kita mulai dengan visi. Visi Keuskupan dirumuskan demikian. Umat Keuskupan Pangkal Pinang dijiwai oleh Allah Tritunggal, bertekad menjadi gereja partisipatif. Kata kunci tentu saja adalah dijiwai Allah Tritunggal. Artinya, pertama, bahwa Keuskupan Pangkal Pinang, umat Keuskupan Pangkal Pinang, mau menjadi umat yang memiliki relasi yang erat dengan Allah Tritunggal. Itu arti yang pertama dari dijiwai Allah Tritunggal. Berdoa, menyembah, beriman, memiliki relasi yang erat dengan Allah Tritunggal. Yang kedua, dijiwai Allah Tritunggal berarti umat Pangkal Pinang ingin hidup seperti juga Allah Tritunggal hidup, dijiwai Allah Tritunggal. Adapun Allah Tritunggal adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang bersekutu membangun komunio. Maka juga itu unsur yang penting. Demikian juga Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu selain membangun komunio hidup bersekutu, juga melaksanakan misi keluar dari diri mereka sendiri.
menciptakan dunia dan seluruh isinya, dan kemudian memperkenalkan diri kepada manusia, serta membawa karya keselamatan kepada seluruh umat manusia dan seluruh makhluk ciptaan. Dijiwai Allah Tritunggal berarti umat Pangkal Pinang juga ingin hidup seperti itu, membangun komunio dan juga membawa karya keselamatan, melaksanakan misi membawa karya keselamatan. Karena itu seringkali dikatakan bahwa dijiwai Allah Tritunggal itu memuat tiga unsur, yaitu berpusat pada Kristus dalam relasinya dengan Bapa dan Putra. Gereja Pangkal Pinang juga mau membangun persekutuan dan juga mau melaksanakan misi membawa kabar gembira karya keselamatan. Itulah artinya dijiwai Allah Tritunggal. Mau menjadi gereja partisipatif maksudnya adalah bahwa yang terlibat dalam upaya tadi semua adalah semua anggota warga umat Keuskupan Pangkal Pinang bersama-sama berpartisipasi membangun relasi yang erat dengan Allah Tritunggal, membangun komunio, persekutuan, dan melaksanakan misi. Demikianlah visi Keuskupan Pangkal Pinang. Adapun misi Keuskupan Pangkal Pinang adalah membangun komunitas basis gerejawi yang inklusif, dialogal, berakar pada iman dan ajaran gereja, peduli terhadap lingkungan hidup, profetis, berpihak pada yang miskin, transformatif, kekeluargaan, dan memberdayakan. Memang ada banyak unsur yang disebutkan di sini, tetapi sebenarnya misi maksudnya adalah upaya-upaya untuk secara lebih rinci mewujudkan, melaksanakan apa yang sebenarnya terkandung dalam visi. Misalnya, dikatakan membangun komunitas yang inklusif, dialogal, kekeluargaan. Nah, itu berarti cocok dengan unsur dalam visi yang menyebutkan bahwa Keuskupan Pangkal Pinang mau membangun persekutuan. Berakar pada iman dan ajaran gereja, maka itu berarti cocok dengan unsur visi yang mengatakan bahwa Keuskupan Pangkal Pinang ingin membangun relasi yang erat dengan Allah Tritunggal berpusat pada Kristus. Disebutkan bahwa memberi perhatian pada yang miskin, profetis, peduli terhadap lingkungan hidup. Itu cocok dengan unsur ketiga dalam visi, yaitu melaksanakan misi membawa kabar keselamatan bagi seluruh umat manusia dan seluruh ciptaan. Jadi dalam misi dirumuskan secara lebih rinci tiga unsur yang ada dalam visi tadi, bagaimana itu bisa diwujudkan secara lebih konkret. Ditegaskan bahwa kita mau membangun komunitas basis gerejawi. Itu menjadi cara strategis untuk mengembangkan gereja di Keuskupan Pangkal Pinang, yaitu dengan mengupayakannya mulai dari komunitas-komunitas basis gerejawi. Demikianlah misi Keuskupan Pangkal Pinang. Visi dan misi yang tadi sudah diungkapkan mau dilaksanakan dengan semangat tertentu, dengan spiritualitas tertentu. Spiritualitas yang dipilih untuk Keuskupan Pangkal Pinang adalah spiritualitas atau semangat kemuritan dan hamba Allah. Yang pertama adalah spiritualitas kemuritan. Upaya-upaya untuk mewujudkan visi dan misi hendak dilaksanakan dengan semangat, dengan dijiwai semangat sebagai murid Kristus. Kristus sebagai guru dan kita semua menjadi murid yang ingin hidup seperti Kristus di dunia ini. Maka unsur pertama dari kemuritan adalah semangat inkarnasi. Yesus Kristus, guru kita sendiri, turun dari surga untuk hidup menjelma menjadi manusia di dunia ini. Karena itu, kalau kita ingin menjadi murid dari sang guru yang seperti itu, kita ingin juga mengembangkan spiritualitas yang terlibat. Seperti Yesus Kristus di dunia, rajin berdoa, tekun berdoa, tetapi juga dia terlibat dalam hidup sehari-hari,
Kita juga dengan spiritualitas kemuritan ingin menjadi umat yang rajin berdoa, membangun relasi dengan Allah, tapi juga tidak lari dari tantangan-tantangan dunia. Mewujudkan kerajaan Allah dalam hiruk-pikuk kehidupan konkret di tengah-tengah masyarakat di mana kita tinggal. Itu spiritualitas kemuritan. Kita menjadi seperti Yesus Kristus, terlibat dalam hidup bermasyarakat. Unsur yang kedua adalah spiritualitas hamba Allah. Dalam melaksanakan visi dan misi itu, kita juga ingin menghayati semangat sebagai hamba Allah. Ini mengambil inspirasi dari kelompok dalam kitab suci yang disebut kelompok Anawim. Orang-orang yang sederhana, rendah hati, tetapi beriman, berpegang teguh pada Allah dalam segala situasi. Tokoh-tokoh yang kita bisa lihat dalam kitab suci, tokoh-tokoh seperti tentu saja terutama adalah Maria dan nanti Yesus Kristus sendiri. Sebagai hamba Allah, semangat hamba Allah yang kita ingin kembangkan adalah semangat orang-orang yang percaya pada Tuhan, rendah hati, bersedia melayani dan bukan menguasai, tampil dengan penuh kerahiman dan murah hati. Dalam buku pedoman dikatakan kita ingin tampil sebagai pelayan dan bukan penguasa yang otoriter. Ingin menunjukkan kerahiman dengan saling mengampuni serta bermurah hati dalam memberikan pelayanan-pelayanan satu sama lain. Itulah semangat hamba Allah. Murah hati, maha rahim, melayani, percaya, rendah hati, tekun, mengandalkan Allah sendiri. Itulah spiritualitas Keuskupan Pangkal Pinang. Kemuritan terlibat sebagai orang-orang yang melayani hamba Allah. Demikian. Demikian identitas Keuskupan Pangkal Pinang, dijiwai Allah Tritunggal menjadi gereja partisipatif.